Kelabang merupakan salah satu jenis artropoda yang sudah hidup di bumi sejak zaman purbakala, dengan ukuran raksasa di mana jauh lebih besar dibandingkan ukurannya saat ini. Menariknya, spesies hewan ini mayoritas merupakan pemakan daging atau karnivora, dan menggunakan bisanya untuk melumpuhkan mangsanya. Selain itu, hewan ini juga cukup ditakuti, karena memiliki racun yang berbahaya. Untuk itu terdapat beberapa spesies kelabang yang memiliki racun paling mematikan di dunia. Apa saja? Berikut ulasannya. Di posisi pertama, ada Amazonian Giant Centipede. Amazonian Giant Centipede merupakan jenis kelabang yang tinggal di hutan Amazon, dan sekitar utara Amerika Selatan serta Karibia. Ukuran kelabang ini mencapai panjang 30 cm, yang mana menjadi spesies kelabang paling besar di dunia. Diketahui, bisa dari lipan ini sangat mematikan, dan tercatat menyebabkan satu kematian anak usia 4 tahun di Venezuela, pada tahun 2014. Di posisi kedua, ada Scolopendra cataracta. Scolopendra cataracta termasuk jenis kelabang amfibi yang mampu tinggal di daratan dan air. Serta, memiliki kemampuan berenang yang baik. Jenis kelabang ini mampu tumbuh mencapai panjang 20 cm dan hanya ditemukan pada beberapa area di Asia Tenggara, terutama Thailand, Laos, dan Kamboja. Binatang karnivora ini memiliki sengatan yang menyakitkan dan menyebabkan rasa terbakar yang akan menjalar pada seluruh bagian tubuh. Berikutnya, ada Scutigra coleoptrata. Scutigra coleoptrata tergolong sebagai spesies kelabang dengan ukuran kecil yang juga disebut dengan house centipede. Kelabang ini asli dari kawasan Mediterania, namun telah tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Asia, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Ukurannya hanya mencapai 25-55 mm dan mempunyai bentuk yang berbeda dari kelabang pada umumnya. Racun dalam kelabang ini sangat berbahaya dan terdapat kasus di Filipina yang menyebabkan kematian anak berusia 7 tahun, usai disengat pada bagian kepalanya.